kepo lu ah. Eh, daripada kepo enggak jelas, mending ikut nonton website perdana MNC TV. Paham enggak lu? Yaitu Kilau Aksara. Nih, kalau enggak percaya, klik aja di sini. Klik linknya di deskripsi. Kalau sampai Iis bawa mentari ke sini, tamat riwayatku. Aku harus pergi dari sini. Sorry banget, kayaknya aku gak bisa nemenin kamu sama Raya. Aku ada urusan mendadak, urusan keluarga yang penting dan gak bisa diwakilkan. Urusan keluarga apa lagi? Pokoknya aku harus urus, jadi aku harus pergi sekarang. Kalau ada apa-apa nanti tolong kabarin ya. Ya udah, tapi tolong panggilkan suster ya. Iya. Aku jalan dulu ya. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Suster, kebetulan saya ada keperluan mendadak, jadi saya harus pergi. Tolong jagain anak saya ya. Baik Bu, silakan. Terima kasih ya. Kopinya Mbak. Kopinya Mbak. Kopi. Bu mau Bu. Enggak. Kopi. Bu, kopinya Bu. Bu, kopi. Iya. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga dagang. Kadang laku, kadang enggak. Nanti, kalau nggak ada yang beli, rugi dong. Ya enggak dong. Kopi kan nggak bisa basi. Aku punya ide, biar dagangan Kak Tiara laku. Gimana caranya, Cik? Kalau ada yang aneh-aneh, Inces nggak mau ya. Enggak kok, ini gampang. Boleh. Bang. Udah penuh ini, Bang. Oh ya udah, sebentar ya, Bu ya. Bentar lagi ya. Di mana sih dia? Pak. Udah, jangan pada berantem, Pak. Gini aja, Pak. Bapak aja yang masuk ke dalam ya, Pak ya. Nah, sisanya Bapak nunggu angkot selanjutnya kan lebih nyaman, benar enggak? Nah, lu berdua nunggu angkot yang lain. Ya, gua dulu aneh masuk. Ah, kelamaan, Bang. Aneh gantungan aja. Lah, Bang, bukan lebih nyaman kalau di angkot selanjutnya? Kelamaan, Bang. Ayo, Bang, jalan. Gua bingung ya. Baru aja mangkal. Kok rame banget ya? Bang, jalan sekarang ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wa la quwata illa billah. Amin. Amin. Yaudah, kita jalan sekarang ya. Elang, Satria dan Mentari, pada mau kemana ya? Aduh, ibu maafin ibu nggak apa-apa? Suster maaf ya suster. Aduh. Ini handphone Mentari nggak aktif. Kalau aku telepon Satria nggak mungkin. Apa aku telepon Elang aja ya?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lang? Iya, saya mau nanya. Ada di mana ya? Enggak, maksud saya, tadi saya lihat kamu pergi sama Satria dan Mentari. Mau kemana ya? Aku di kantor, Bu. Kebetulan disuruh Pak Sofyan buat ngabarin ke Cahaya kalau Cahaya harus rekaman hari ini. Soalnya Pak Sofyan udah dapat lagunya buat Cahaya, Bu. Oh, oke. Ya udah, terima kasih ya. Iya, Bu. Tumben, Bu Is. Nelfon cuma buat nanya ini. Tiara nggak pesen? Nggak usah, nggak apa-apa. Kalian aja. Kakak harus lanjut jualan lagi. Oh ya, Pak, semuanya berapa ya? Semuanya 70. Oh ya. 70.000. Makasih, Neng, ya. Yaudah, kalau gitu Kak Tiara duluan ya. Kamu itu harus kompak. Nggak boleh tuh yang namanya berantem-berantem lagi. Contohnya nih Inches. Elegan dan berwibawa. Oh ya, kalau kalian semua ikutin gaya-gaya Inches, pasti deh semuanya bakalan suka sama kalian. Contohnya ya Inches tuh, tiap kali kemana-mana tuh selalu mendapat perhatian dari orang. Bang, kalau gitu baksonya diantar ke situ ya, Bang? Oh, iya deh, iya. Ada yang bagus, Song. Iya, iya. Iya, iya. Yuk. Mentari menyinari bumi, menerangi hati yang merindukan kasih dan setia. Tos lagi, tos lagi. Ya. Habis. Ya Bang, makasih ya. Ya makasih ya. Makasih ya. Oh ya, makasih ya, Mbak. Makasih ya, Bu. Ya, makasih. Tumben-tumbenan nih. Dari pagi udah manggal narik bolak-balik angkotnya penuh terus. Alhamdulillah ya Allah buat rezekinya. Al, alhamdulillah ya hari ini dapat banyak rezeki. Ih, alhamdulillah. Sini gendong sini. Aduh. Oh, aduh. Iya. Hop. Ci. Dari kecil kita temenan sampai sekarang. Aku tuh baru lihat sisi kamu yang satu ini. Gue udah coba minta, gue udah datang kantor polisi, gue udah bikin berita kehilangan. Tapi ya dari pihak kepolisian ya mereka minta untuk gue sama Anya ngurusin Al untuk sementara waktu gitu. Gue bingung deh sekarang gimana ya caranya. Ya udah, sabar aja dulu. Mungkin ini kewajiban kita buat jagain Al sampai ketemu sama kedua orang tuanya. Aku pasti bakal bantu kamu kok. Kan di sini juga adanya yang bakal bantu ngurus Al juga. Lu serius? Iya, aku serius. Alhamdulillah kalau gitu. Makasih ya udah mau bantuin. Ya udah, kita makan dulu yuk. Ya tadi kita belum makan nih. Oh iya, kita belum makan ya. Ya udah, lu sama Al cari tempat dulu aja. Nanti biar gue yang bawa semua barang-barangnya. Yaudah, aku sini ya. Al! Al, kita makan yuk sayang. Yuk, kita makan yuk. Oh, tayang. Kita makan yuk. Mam. Cicak di dinding. Ini kan angkotnya Panji. Berarti dia ada di sekitar sini dong. Dua, kita apa lagi? Dua. Tiga. Yang mana? Ini.
ini. Romantis banget. Iya. Yang langgeng ya. Demen jadi ngeliatnya. Ah si ibu bisa aja ngomong nyablak-nyablak doang. Iya nemenin Panji narik. Terus bayi itu yang Panji temuin di angkot. Satu, dua, tiga. Satu, dua,